Nes, habis ngapain kau ke tempat balet itu? Biasalah, kawani si Gabby. Kayak nggak tahu lah anak itu harus sekali dikawani. Yuklah, masuk aja. Aku mau masuk nih. Kita nongki di sana. Eh, besok kan libur. Kita nggak ada niat mau pergi liburan gitu kemana. Yang agak-agak jauh dikit lah, biar seru. Gimana, kalian mau nggak kita pergi liburan? Aku sih ayo aja ya. Gimana kalau kita ke pantai, ya? Udah lama weh kita nggak ke pantai. Terus kita nginep di villanya, itu pasti seru, apalagi kalau malam. Ah, asik pantai aja, coba yang lain gitu. Orang kita sering kali kok ke pantai, kok bilang pula udah jarang ke pantai. Gak ada, janganlah ke pantai, ke tempat lain gitu. Masa ke pantai terus, udah bosan lah aku. Carilah yang bukan pantai, entah apa. Iya sih, aku setuju juga sama Gabby, masa kita pantai terus? Tapi aku udah banyak dapat kok tempat wisata yang bagus, tapi bukan pantai. Aman aja, ntar aku pilih yang bagus kok. Aku jamin kalian pasti senang deh liatnya. Ya udahlah, ngikut aja lah aku, mau kemana pun jadi. Oh ya, kapan nih? Tapi jangan besok lah, cepat kali. Nah betul itu, gimana kalau minggu depan? Kan libur kita lama. Kita mau menikmati di rumah aja dulu untuk awal-awal libur ini. Nah betul lah itu kata si Gabby. Kita awal-awal di rumah aja dulu. Ntar kalau hari Minggu baru kita pergi liburan. Gimana guys? Hayo lo Gap, mau kemana nih? Mau bolos ya? Eh ingat, ini Pak Galak loh yang masuk. Ntar kalau lo ketahuan bolos, ya habis lo ntar. Ya kan ini aku lagi otw ke kelas sih. Ya kali aku langsung teleport langsung di kelas. Bukan gitu Gap, kan biasanya lo kalau masuk kelas tuh lewat depan, lagi malah lewat belakang. Ya gue jadinya curiga Gap. Ah kau kenapa sih? Sewot kali lah. Serah aku lah mau bolos, mau masuk kelas itu urusanku. Pergi aja lah kelas. Anjir, kok dia marah-marah begitu sih? Oh, kayaknya dia lagi datang bulan nih. Ya biasa lah cewek-cewek tiap bulan macam gitu. Ya udahlah, aku ajarin aja. Tiduran aja lah aku di sini ya kan, enak kali ada akin sepoi-sepoi gitu. Daripada aku masuk kelas kena omelin lagi sama guru pantai itu. Ah, males deh, nih di sini aja. Loh, itu kan mantan kerasku. Kok makin ganteng dia ya, apa aku kerasin lagi? Ah, tapi dia gak suka sama aku. Tak apa lah orang itu. Eh, itu yang lari kan si Cimeng, kawan TK aku dulu. Eh, bapak itu nengok sini gak sih? Semoga aja lah gak nengok sini. Baru sadar aku, ah kalau ada bapak itu serap kali. Eh, itu di sana si Gabby kan ya? Lelah, gak bahaya tak? Kok guri di malah kayak kesini jalannya weh? Waduh, kayaknya beneran kesini. Gabby, kenapa kamu di sini? Bukannya kamu ada jam pelajaran ya? Ini belum istirahat loh Gabby. Loh, anu pak, di kelas saya lagi jam kos, gurunya gak ada, lagi sakit katanya. Jadi saya kesini lah daripada saya bosan di kelas. Gabby, walaupun lagi jam kos, semua murid harus tetap di kelas, duduk tenang. Jangan berisik, bukan keluyuran kayak kamu gini. Balik kamu ke kelas sekarang. Ya ilah pak, sumpah lah, padahal tadi enak kali aku santai-santai di tempat peristirahatan orang lari itu loh. Malah diusir sama bapak itu, ya elah. Ya kau, jauh kali pun ke situ. Oh ya tahu gak, tadi kan aku berpas-pasan tuh sama si Maki. Sini sekali deh sama aku, tahu kau. Padahal kami kayak gak ada musuhan loh ya, biasa-biasa aja. Tapi sini sekali deh ke aku, kayak benci kali. Ah udah lah, gak usah kau urusi orang itu. Aku pun benci kali sekarang tengok mukanya. Macam sosokan gitu, kayak gak pernah kenal sama kita aja. Padahal dulu dia susah kita tolong ya kan. Kita bantu-bantu dia, kayak lupa gitu sama kita. Ih sok kali, punya circle baru dia. Tapi jangan lagi tuwe gitu-gitu kan, juga dia pernah jadi bagian dari kita anjay. Tapi gak tau lah sekarang, sok-sokan kali juga sih ku tengok. Gereget tapi ya udahlah, ini kayaknya salah dari kita juga sih karena ngejauhin dia kemarin. Udahlah biar aja. Si Maki tuh sekarang anak gak betul weh. Kemarin pun aku tengok dia gedugem-dugem pas aku lewat situ, ah ngeri. Kecilkanlah volume muncung kau itu, ah ada orangnya loh di sebelah. Ih tak apalah kau ini, orangnya di sebelah ntar dengar loh. Iya kok kau gak bilang anjing, ah kurang ajar pun kau gak bilang. Ih mampus, semoga lah gak denger dia ya. Lah tadi kan aku udah cerita kalau aku tadi pas-pasan sama dia. Seharusnya kau ngerti lah kalau dia ada di sebelah. Ih mampus itulah. Ah udah lah gak apa-apa, orang itu gak kesini pun berarti dia gak dengar. Haha biarlah. B,
Des, kapannya kalian libur? Kok lama kali? Apa besok sudah kalian libur? Kok masih aja sekolah kalian? Udah libur loh. Gak ada kau niat mau pergi liburan gitu sama kawan-kawanmu. Pasti ada kan kau mau... Pasti kau ada rencanakan libur-libur sama kawanmu itu. Astaga, coba kau bantu-bantu aja mama di sini. Gak usah kau pergi-pergi. Mana bisa gitu lah mumpung libur ini. Ya aku sama kawanku pasti pergi lama. Kemana? Mama tahu sendirilah ya kan. Hati-hati aja lah kau ya. Awas kau macam-macam di luar sana. Habis kau ya. Kau saja kalau terjadi apa-apa ya. Gak kubolehkan naik kau keluar. Ya elah santai aja napa sih. Kan kami bertiga ini udah dewasa. Pastilah udah bisa pandai jaga diri. Jadi aman aja lah itu. Gak usah khawatir. Aman bos aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam loh. Awan ternyata. Dari mana aja nak? Kok udah lama ibu gak nampak? Dari mana aja? Baru nampak kemarin hilang gak ada kabar? Oh iya, kemarin habis pulang kampung. Jadi gak sempat kabarin orang rumah inilah. Kau lagi. Macam bosan gitu aku nengok mukamu ya. Pulang aja lah sana kau. Gak usah kau kesini. Ngapain kau kesini? Mau minta makan kau? Iya. Ya elah. Aku mau ajak kau liburan loh sama si Melan. Si Melan pun setuju asal ada kau. Gimana, ikut enggak? Ih, kalau ada si Melan aku juga mau ikut lah. Emang rencananya mau kemana Kelen? Mau liburan kemana? Ada tempat baru surprise. Melan sama kau gak perlu tahu. Nanti ajalah kalian lihat. I swear lah aku udah paling males kalau kayak gini kau rahasia-rahasiakan. Pas nyampe sana ternyata jelek gak sesuai ekspektasi. Coba gak usah disembunyikan. Sumpah beneran yang kali ini bagus sekali lah. Baru lo tempatnya pastilah bagus. Kau lihat aja lah nanti. Terus kau sama Melan terkejut langsung foto-foto lah kalian di situ. Jadi kapan ini piginya? Piginya nanti aja lah. Aku selesai liburan sama kawanku. Nah nanti ku kabari kau sama si Melan. Baru kita pigi. Pigi pakai mobilmu lah ya. Kan kau bisa nyetir. Oke lah. Aku sih ngikut aja ntar kabari. Kak, gantian dong kak, aku sama temanku mau main juga. Tolong ya kak, gantian, kami juga pengen main. Cie, teman apa temen nih? Beneran kalian mau main? Iya kak, gantian ya kak, kami bentar aja kok kak. Ntar gantian lagi sama kakak. Iyalah, Nana, mainlah sepuasmu. Tau gak, aku dapat kenalan lo dari IG, deh follow aku duluan, terus dia DM. Sumpah lo lumayan ganteng. Awas lah kok kena tipu ya, apalagi kalau ada virtual-virtual gitu. Is, apa gak mampus kena tipu kau nanti? Enggak loh, kami malah tadi malam sudah VC. Emang dia ganteng kali aslinya, lebih ganteng daripada si foto. Kami pun niatnya mau ketemuan ini besok. Ketemuan lah kok sana. Nanti aku ikut ya, kalian bayari aku makan.